Assalamualaikum, selamat pagi semuanya teman-teman. Kali ini saya akan ganti baju ya. Di sini saya akan ganti baju polisi. Kira-kira kalau ganti baju polisi, apakah akan ditangkap bawa mobil polisi? Rasa-rasanya sih tidak. Ayo ikuti saya, kita ke kantor polisi sekarang teman-teman, dan kita bawa mobil polisi untuk menahan si kuda putih. Kita akan jemput nanti kuda putih pakai mobil polisi dan kita tahan kurung di dalam sel. Oke, mana nih kantor polisinya ya? Seingat saya sih di dekat-dekatnya U Market. Ini kan U Market. Nah, kayaknya sih nggak jauh dari sini. Coba kita cek. Oke, kita cek di mana ya kantor polisinya. Wah, itu dia udah kelihatan. Oke, teman-teman, kita udah nyampe nih ke kantor polisi. Kita sapa dulu si Polwan ini. Wah, dia saya ajak nggak mau, teman-teman. Ya udah, kita ajak yang di dalam aja, siapa tahu dia mau. Officer polisi yang di dalam kita ajak yuk. Tangkap kuda putih, apakah mau? Wah, malah disuruh duduk nih. Hei, mau ikut nggak? Wah, nggak mau katanya, teman-teman. Ya udah, kita berangkat sendiri aja. Kita bawa mobil polisi, apakah akan ditangkap? Wah, aman teman-teman. Jadi kalau kalian mau mobil polisi harus pakai baju polisi ya, biar nggak ditangkap. Kalau nggak pakai baju polisi, pasti kamu akan digebukin sampai good night. Oke, kita coba ganti warna, apakah bisa? Nggak bisa teman-teman. Jadi mobil polisi itu nggak bisa dirubah warnanya ya. Oke, kita lanjut mencari si kuda putih. Nanti kita bawa ke kantor polisi dan kita masukkan dalam sel. Apakah kali ini kita berhasil untuk menemukan si kuda putih tanpa harus pakai jurus ninja, alias kita cari sendiri jalannya? Oke, kita pelan-pelan teman-teman. Taman hati nih, kita coba cari jalan pintas di sini teman-teman. Kita lompat. Wadidaw. Ternyata mobil polisinya kuat teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, kita belok sini. Kita cari. Wah, kemana nih? Nah, ini mobil pemadam kebakaran. Kalau saya ingat, dulu saya pernah lewat sini naik kuda. Berarti nggak jauh-jauh dari sini ya jalannya. Coba kita cari, teman-teman. Kita kira-kira lewat mana nih? Oke, kita naik ke atas saja. Wah, balik lagi nih ceritanya. Nah, ini dia. Yang jelas harus lewat perumahan elit nih kalau mau ke tempat si kuda putih. Oke. Sampai sini kita belok kanan naik. Oke. Belok kiri mengikuti jalan yang ada. Nah, di sini kita lurus. Belok kiri. Belok lagi. Hampir nabrak pohon, teman-teman. Belok kanan. Oke. Nah, saya juga pernah lewat sini naik kuda ya. Nah, ini dia jalannya teman-teman. Kayaknya kita sudah ada di jalan yang benar. Nah, kita akhirnya nyampe juga setelah sekian lama percobaan. Akhirnya kita bisa nyampe dengan mobil polisi. Nah, itu si kuda putih. Kita parkir dulu. Oke. Saatnya sekarang kita bawa si kuda putih dan kita masukkan dalam sel, teman-teman. Kita kurung dia di kantor polisi. Oke, kita naik. Oke, kita berangkat. Hehehe.
Oke, kita teman-teman, pokoknya kita lewat jalan ini tadi. Kita lewat jalan yang sama biar kita tidak tersesat menuju kantor polisi, oke? Nah, di sini kan kita lewat sini tadi. Nah, kemana nih ya? Saya lupa tadi. Apa lewat sini? Ya udah, kita coba lewat sini aja, teman-teman. Oke. Wah, ini sih terowongan yang itu ya, biasanya itu tembus ke wahana permainan. Kita balik aja, jauh kalau lewat situ. Oke, nampaknya tadi kita belok kiri seharusnya, teman-teman. Ya udah, kita lewat sini saja, kita cari jalan pintas agar lebih cepat ke kantor polisi. Oke, kayaknya itu jalannya, ini jalan rayanya. Oke, mana nih, kiri atau kanan nih, kiri atau kanan? Oke, kita kanan dulu, kita coba cek. Nah, ini sih sekolahan. Oke, kita kayaknya ini harus belok kanan ya, teman-teman. Nah, itu U Market udah kelihatan. Nah, tak jauh dari sini kayaknya, kayak itu tuh di depan kayaknya. Di sampingnya U Market tuh ada tempat restoran makan, dan di sini di sebelahnya ini ada kantor polisi. Coba kayaknya sih ke sini. Nah, betul kan? Ya oke. Nah, itu udah di belakangnya ini biasanya. Nah, di belakangnya ini nih yang merah nih. Oke. Loh, mana. Nah, udah nyampe nih di kantor polisi. Ayo kita masukkan, teman-teman. Apakah bisa masuk dalam sel? Coba kita masukkan. Waduh, nggak muat nih. Coba yang ini. Ah, ini muat, teman-teman. Akhirnya udah dalam sel. Oke, kita turun. Saya keluar dulu dan selfie di depannya kuda yang ditahan di dalam sel. Oke, dadah. Terima kasih.